Ya, mau disunat enggak bibirnya? Sakit, Pak. Ah. Pak, buka saya, Pak. Andre, thank you Andre ya. Semua yang lu urus udah betul kan? Tinggal cabut kan tadi, makanya aku ambil ini. Udah benar-benar sesuai teori kan? Kenapa bang sih? Semua di gue ini. Ini gue nih. Semua yang lu urus tadi teorinya betul kan? Udah sampai sana doang kan? Udah sesuai teori lu belum, Bil? Itu. Udah putus-putus, iya. Putus. Oh iya, udah okay. Sesuai teori berarti oke. Okay. Iya, udah. Oh, belum. Okay. Udah, oke. Jangan teriak. Thank you. Gila. Ya. Teriak, sir. Udah ya. Udah. Kenapa gua enggak di? Mesin kan, Bah. Aku enggak ngapa-ngapain. Ya anjing. Dapat tembak dulu kepala warlock itu. Ah, gua terima. Aja, tembak sekali ya. Ah, halo, Pak. Halo? Mau ke mana? Baru ini bangun, Pak. Mana pun? Siapa? Iya, tadi saya ditolongin. Kamu nyampe dekat. Dia yang ngetolong warlock. Kenapa saya enggak mau dekat, Pak? Saya enggak ngapa-ngapain sini, saya. Itu aku bilang tadi kan juga. Oke, saya enggak mau dekat, Pak. Saya diam. Siapa? Saya nggak tahu bapak kena virus apa, bang. Yang dekat. Saya bisa dicek pak kesehatannya, saya tidak bervirus pak, aman aja. Yaudah, bapak. Nama siapa? Nama saya Isko pak. Isko. Isko. Isko Divinci pak. Hah? Iya, Isko Divinci. Pak. Bukan saya itu. Lah, kenapa itu pak? Jangan sampai mbak dia. Udah enggak ada perlawanan pun. Iya, Pak. Duh, kenapa jadi gue yang kena anjing? Jebret. Tengah lah kau. Enggak tengah lagi. Don't move, sir. Kenapa saya enggak boleh deket-deket, sir? Saya cuma meminta tolong aja ini. Masalahnya, sir. Ada permasalahan yang penting, sir. Kenapa saya ditodong? Kamu mendekat, saya mundur, saya kena tabrak, sir. Iya. Sir, kenapa menodong kamu, saya? Kamu Isko Da Vinci, betul? Betul. Kamu muntah, aku. Kamu terafiliasi dari mana? Kenapa? Kamu terafiliasi dari mana, dan kamu gimana bisa muncul tiba-tiba di dunia ini? Saya pingsan, sir, ditabrak tadi. Siapa? Sama orang gak tanggung jawab, mobil betul, saya ya. Kena asuransi, sir. Hilang. Mobil polisi tadi ini. Iya, terus ditolongin sama polisi. Polisi yang mana? Itu yang pergi ke sana tadi. Hah? Saya dibawa sama Sir LSPD tuh. Di pelayanannya kan sih. Udah dibawa, ya udah saya dibawa ke sini. Terus saya disadarkan, Pak. Udahlah. Itu Bapak duduk aja dulu, Bapak habis pingsan tuh. Iya, saya duduk dulu ya, Pak ya. Ah, enggak duduk ya. Nah, oke. Okay. Ya, aku mau ngedit tuh, plan. Kok udah exam sih? Kisam ketangkep kecok. Siapa? Sandra. Katanya di ini. Iya, kepala saya pusing, sir, kepentok. Iya. Babi ngejirijek sama dia. Tampar. Enggak. Kisam ketahan lagi, kalau gua kabur, gua di sniper gak sih, guys? Loncat ke laut, di sniper tuh liat tuh yang kepala kambing tuh yang dia taunting sama Saoji. Mati gua, cok. Gimana ya?
Minta mobil Max sama tuh, Hex sama ini todong, jing. Remy baru saja mengirim dukungan 5.000. Pukul 3. Sama ini. Pukul ketiga kenapa Remy? Guys, nih Remy kasih kode apa ya, guys ya? Oh, kalau misalkan ada donat di atas 3 juta memang binatang. Ini samping aku. Ya Allah, pantat. Eh, gua minta tolong siapa ya? Enggak boleh. Dari tempat cuma ada pakai hands up. Cuma ada pakai hands up. Nah. Ih, kau bawa senjata kok ya? Aku ambil dulu nih. Ya, sir, itu kan senjata. Jaga diri lah. Sir, buat jaga diri mainan saya, sir. Iya, nanti kau tembak aku di sini ya kan? Itu senjata saya, sir. Iya, enggak. Ya udah aku pinjam dulu. Boleh, ambil aja, sir. Nih, saya kasih perlu kalau mau. Todong nah, di bawah. Bawah. Ambil, sir. Loh, kok binatang? Ambil, sir. Ini binatang nih. Iya. Todong nih, gue tembak kaki kalian ya. Iya, sir. Aduh, sir. Sir, itu saya sudah menyerahkan senjata saya. Kawan aku. Iya, saya di sini tidak bersenjata, sir. Cek aja, ambil. Ambil. Tuh, tadi ambil, sir. Ya udah ambil balik. Ah, ambil balik lah. Tentang mainan saya, nggak diambil. Tadi suruh menyerahkan. Apa yang sudut orang kita nggak ngapa-ngapain? Iya, tadi sir kan bilang. Iya kan. Silakan serahkan senjatanya. Saya udah betul, kasih ke bapak. Kalau ngapain aku yang diapa-apain sama orang nanti ditabrak, coba. Ya nah, makanya yang sini, sir di pinggir aja, nggak yang di tengah jalan. Udah. Sini. Ada. Sudut. Nih senjatanya sir tuh. Sama pelurunya perlu, pelurunya. Coba cek tuh senjata apa bukan? Kalian jauh dari situ dulu. Loh. Bandel kali. Iya. Gue gimana sih? Nipu nih emangnya. Menipu. Tengok. Mana? Ambil. Nih, sini. Nih, ini pelurunya. Tuh. Nih, ya. Udah, lengkap tuh. Cek. Tak ambil. Ambil. Kok ngapain ke belakang aku? Woi, kok ngapain ke belakang aku? Cepat, ambil. Ih. Ya, awas lah kalian. Kayak mana kami mau lihat. Iya, udah ambil. Nih. Ambil. Udah, sir. Saya kasih deh. Deket-deket nih. Sini. Di sana, ngapain kau tisar aku? Iya. Kenapa sih? Karena penipu kan, tahu arti itu penipu. Iya, kan? Tapi kan kita di sini gak mau nipu. Mati kita. Di sini kita ingin berkooperatif dengan ter ini loh. Jadi kita menyerahkan senjata kita kalau bisa minta itu. Tidak macam-macam kita. Ini aja kita. Ya udah di mobil aja. Apa-apa. Kita nggak bersenjata loh berdua ini. Aku kasih kepala guna. Nah, aku kasih kepala guna. Nah. Awas kau ditolong. Awas, mobil. Awas, kalian jangan jalan. Sir, saya mau ngasih senjata. Ini gimana sih? Iya. Kau taruh di bawah itu. Oke. Kau menjauh abis itu. Kita taruh di bawah ya, Pak ya? Itu kawan kau dulu tuh pingsan tuh. Siapa? Itu kawan orang ini. Iya. Pingsan tuh. Nih, sir tuh. Silakan diambil aja, sir. Kita kooperatif di sini. Kita sudah tidak bersenjata. Duduklah. Ya, duduklah kita juga. Apa kalian ini kejar? Ih. Pening awalnya. Tuh kan. Tuh. Aduh. Siapa nelpon? Mana? Gua ada HP, Cok. Lewat. Tembak aja nggak sih, cuma dua orang tuh, lihat tuh helikopter guys. Balik sini. Kalian abisin waktu aku aja. Masih menunggu Remy guys, kena scam gak kita guys? Kau entah ngapain terjun sana. Tuh. Udahlah. Sahade di atas sensor. Itu IMS, medis. Ini sir, di sini saya. Kok pindah? Siapa wak ini? Tuh. Ibu siapa bu? Medis, sir. Lah. Saya medis. Sana. Mem, tutup. Ya udah. Ayo. Kau kemana? Cabut lah aku. Orang aku. Kau kawan kau mau tinggal. Ya udahlah, ini kami tangkap ya. Kalau gitu ya. Ditangkap. Kasar kawan kau. Iya, kita sudah salah banget loh. Sabar. Ini senjata yang dikasih nih. Ini saya udah angkat
Tangan, Sir. Banyak kali cakep lu. Itu senjata. Ah. Itu saya mau menyerahkan senjata saya di sini. Iya. Sir, silakan ambil aja. Oke. Saya ambil lagi deh. Kita di sana ngasihnya. Jangan. Dasar enggak mau ngambil, enggak sopan. Senjata saya ini. Pak, saya nggak mau senjata loh, Pak. Saya nggak mau nodongkan senjata ke Bapak. Jangan nodong saya. Bapak, bersenjata. Saya pakai unit saya semua kesini dulu ya. Aduh, saya mah. Kamu tadi dikasih Bapak nggak mau. Sudah datang. Ayo, kita pulang. Udah, kau gila nodong kau. Kau totok kan aja. Iya, tetap aja ditodong. Sir, saya jangan ditodong, Sir. Saya di sini seolah-olah kayak melakukan kriminal besar gitu loh. Penjahat saya seolah-olah nih. Saya hanya membawa barang ilegal dan saya ingin menyerahkannya. Isko. Siapa tuh? Siapa itu? Bajingan ya. Tadi mau manggil nama saya. Siapa tuh? Itu abangmu si Luigi yang bukan abang saya, Pak. Saya nggak kenal. Siapa ya? Kau yang aku Isco di Vincenzo. Ya, kau bohong. Iya. Kau yang ngambil tesku. Ngambil pes? Saya nggak pernah mengambil pes, Pak. Saya kooperatif. Nggak ambil, Pak. Pak, saya penuh, Pak. Mohon maaf, Pak. Sudah saya berapa? Ambil apa ya? Oh, senjata. Ini, Sir, saya kasih nih. Enggak, bapak ini yang ngasih. Ini, Pak. Ini saya. Saya kasih. Serius, Pak? Enggak, saya mau ngasih senjata. Tadi bapak ini minta. Taruh di bawah. Ya udah. Angkat tangan. Taruh di bawah ya. Ya. Benar enggak tuh, Pak? Topi koboi. Ya udah, Medit. Halo. Bukan. Pikachu. Enggak tahu. Ini tahu orang gua ada masalah. Brother, let's go. Sir, kau boleh sini semua mobil kita. Kau jadi teman ngobrol di sini. Di sosial depan ini. Apa? Uzi. Uzi, siapa ini namanya? Apa sih? Devinci. Kau pensa aku, Sir. Uzi mulu. Oh, si, Sir. Saya tuh kayak seolah-olah kriminal. Saya nggak melakukan apa-apa, Sir. Tegas, apa? Nah, ini kenapa saya dibogel, Sir? Kita expert, ya? Saya kan ditemukan pingsan di sini dan tidak melakukan apapun. Kenapa? Iya, Som, kita kenapa, Som? Aku, lo? Som, kok kita kena, Som? Kenapa, Som? Pak, bukan saya, Pak. Pak, saya bukan melakukan tindak kriminal loh, Pak. Saya hanya warga korban di sini, Pak. Si Dimas bacot, Som. Minta upah dia. Ya, ntar gua ganti, Dimas. Dulu ada berapa lagi? Konget nggak? Iya, ada kayak gua bayar dulu, Rang. Ini sih. Iya, gua bayar. Anjing ini enggak percaya. Gua suruh tonton aja. Siapa nih meninggal? Bodoh banget, Cok. Iya, tanya dulu remengnya boleh enggak? Boleh enggak remeng 1 juta atau 500 ribu? Ini juga. Enggak, aku doang. Aku aja. Aku enggak mau berbagi, enggak mau sharing room. Enggak mau. Gua ya. Dia ikut enggak tuh? Anjir. Bisco itu. Ikut deh. Positif tadi ada mobil ya. Aku nih. Cok, so, yeah. Udah ya. Tadi yang impon ada positif mobil disini. Jadi buka sendiri nih. Pak, saya kemana, Pak? Ngapain nih, Pak? Mayat siapa, Pak? Ini kayak ini bakal jadi. Ini mobil salah satu gangster. Aku juga mau lihat mayatnya, Pak. Ini buat namanya, dibuka dulu gak? Siapa? Dexter? Di ruang Dexter intro Hawkins. Gak sih? Iya, dua-dua mobil. Pelimplan kali, coba lihat ruangan. Buka dulu, bukan kau suruh tumbuh aku. Jangan kau totok, mati lagi lah.
Ya ngapain ini saya buka dulu. Bentar sebentar saya lihat isi dompet ya. Ini kalau bener kan gua gunakan update PC tuh. Thank you Sultan Reme. Itu ya yang masih ada epidemi dulu pool saya ini gimana ya. Weh enggak bisa diupdate. Iya, nanti kalau ke Hawaii itu enggak bisa soalnya. Apa yang dibawa di Supri? Kok enggak ada ini KTP. Apa ini? Apa, Pak? Apa? Kau isi komplit dong ya. Iya, udah ambil di rumah, di rumah ketinggalan. Mau ke rumah saya, ayo. Telepon siapa? Orang rumahmu. Apa? Adikmu. Telepon adikmu atau siapa disuruh. Adikku siapa, Pak? Sering ini kejadian kamu tanya. Iya, ih. Hidup sebatang kara di sini. Udah pakai bahasa Indo. Masa biranya warga bahasa Indo tidak keren. Udah seher kooperatif nih awak ini. Udah aman-aman itu, ya kan? Emang oleh si Batak satu ya. Suruh klarifikasi sama nih. Nih, pigeonnya sudah saya ambil nih. Nih, boleh dibuka borbolnya. Malah nggak kena lagi mukulnya. Tuh, dua kali. Malu-maluin tuh. Ngeledek ini. Bukain, sir. Sabar. Sakit, sir. Lagi, sir. Udahlah. Ah, apa sih kau? Udah. Ah, yuk. Mau ke mana? Mana sih dia belum kuhantam gitu. Kejar. Ah! Kenapa sih disitu, tumpah? Sekali lagi. Untuk jatuh lagi masuknya. Eh kenapa, Pak? Kenapa saya disitu? Ada bimbing kau. Remy baru saja. Karena kalian bakal dijatuhkan hukuman. Sorry, kok saya kena hukuman juga ya? Yalah. Kamu kan ikut. Lah, saya kan ditemuin sama Sir di jalan. Gara-gara pingsan. Bener gak? Kamu gak bisa bohong. Eh jujur, bohong itu dosa, Sir. Iya. Eh jujur juga ini. Ya, Sir, jangan dipentung mobil lagi, sakit kepala. Mobil kamu aja ada di situ. Mobil saya ada di mana? Di TKP. Mobil yang mana, Sir? Merah. Oke, okay, pentung lagi ya biar kamu ingat. GT8. Tahu dulu jenisnya apa? Mobil merah tuh banyak, Sir. Keren, Sir. Mobil saya the one and only yang mahal itu. Ada enggak? Iya. Yeah. Saya sudah kamu ingatan ya. Perlu ini. Astaga. Lagi. Kayaknya perlu digebuk lagi deh, Sir. Kayaknya betul, jangan betul, yang betul, itu deh, Sir. Mending yang ini, Sir. Depan. Ah, boleh. Dia udah boleh deh itu. Dia udah ngaku kok ini the only one. Saya juga foto tadi. Emang ya, Sir, mobil saya? Iya, itu mobil. Berarti kamu. Mobil saya dicuri dan disalahpergunakan, Sir. Silakan, Sir, koboi. Baju kamu aja kelihatan koboi putih. Disalahgunakan, disalahpergunakan. Baju kamu tadi. Disalahgunakan, Sir. Baju kamu tadi. Sir. Dia mati, Sir. Berisik kali kok Oliver udah gak tau apa-apa, udah kujelasin semuanya. Ya kapan di membership ya? Udah, kau nggak tahu apa-apa, kau cah so, kau cah so saat ini. Pak, kenapa dia teng-teng senjata? Berisik kali kau. Iya, masa ditembak di perut aku bocor juga lah, kocak. Pak, halo. Sorry. Pak, jangan diamkan saya, Pak. Ini, Pak. Kalau saya bersalah silakan diproses saya, tapi saya mengaku saya tidak bersalah, Pak, di sini, Pak. Kamu enggak bersalah. Saya cuman tabrak sih, ditabrak. Buka dulu dong borgolnya. Saya mau makan minum ini. Sir, tabrak sama siapa? Sir. Kan aku kemarin diinterogasi di sana. Kenapa di sini? Di sana lagi. Woi. Ya ya. Oh iya ya. Iya, siap. Siap salah. Tuh, ini mayat laki-laki. Siapa itu, Pak Ben? Bukan pengecut, Sir. Loncat dulu, Sir-nya. Nah, nurut kan? Ya, Sir, saya siap salah, Sir. Tapi kondisi kesehatan saya sangat tidak baik, Sir, untuk saat ini. Berikan saya perban atau bukakan borgolnya, Sir. Psikopat doang, diceritain lupa semua. Ah!
Ya sir, silakan siksa saya tapi tanggung jawab sir untuk kesehatan saya gimana sir? Dibilang kesehatanku gak baik-baik aja, aku berdiri ya capek sir. Hai cok. Masih dulu bende makanya. Ketangkep gua. Pokoknya benefitnya gua harus anjir, di kau tendang lah sekali, ini sana gua. Peluk 24 jam sama bilang gak sih guys, anjing. Coba aja coba tuh. Peluk cium, peluk cium, oh ocengnya nah, tapi ya sih. Ini gua demi RP dia gua ketangkep cok. Kepala saya dipetok tuh sama pakai jas ungu tuh. Yaudah, yaudah. Lo kan kamu sih banyak lawan. Sir, saya kan aku siapa? Sir. Eh, Isko. Iya. Jadi kamu terkena apa? Weapon position class 1 and then kidnap. Ya, aku. Pak itu gemboknya buka dulu kali Pak kalau masuk. Kan digembok baja. Bajingan. Bajingan, gembok baja, Pak. Di mana? Apa yang di mana, Pak? Ini bisa aku simpan dulu mesin gun ya. Aku udah enggak ada apa-apa. Officer LSPD yang kamu ambil. Fes? Kan aku bukan polisi, Sir. Saya enggak pernah ngambil fes, Pak. Silakan cari buktinya. Siapa yang mengambil fes? Apa tengah jalan? Halo, Pak. Kamu ini masih ingat enggak aku? Cuman aku udah ganti rambut. Jangan dipukul, Sir. Aku pingsan. Salah satu yang nge-tok sebelum itu. Tok di mana ser lokasinya? Ada cewek. Biar kamu ingat. Kemarin dia menyebutkan nama bodohnya. Aku masih ingat kejadian itu. Oh. Udah tinggal ngomong apa susahnya. Di daerah ini. Daerah paling tembus itu tuh. Saya dulu hanya ini di pros. Ini mau supaya enggak saya kasih tahu ya ser ya. Geli-geli dikit kan. Proses pengambilan fast itu, saya cuma ngambil fast proper saat itu sama Uji, kan udah kelar masalahnya. Berarti cewek kamu. Kata buat apa orang aku salah? Ya, kenapa tanyakan ke saya? Iya, soalnya. Cewek saya itu siapa tadi, dulu? Kan aku udah bilang kalau mastermind itu. Oh, yaudah silakan itu bukan keluarga saya, Pak, itu keluarga saya juga cewek. Guna banget. Silakan bapak. Yaudah. Lupa segala-galanya kocak. Aku pernah cari Membela, aku laporin ke MRPD kalau Membela itu diculik sama Joe Angkasa. Sampai sekarang ya, gak diurus-urusnya. Puki sama Oliver ini cok, malah lupa dia. Dengarkan saya dulu Pak ya. Saya ngasih penjelasan nih Pak. Kenapa Bapak mencari PC diambil bila, kenapa Bapak tuduhin saya? Karena sebelum dia mengambil PC itu ada menyebut nama dan aku mengikuti kalian capek, dari ya, Hoptech. Hah? Menyebut nama apa? Menyebut nama seorang Isko. Serbendi, serius sumpah aku ya, mati. Kan ini di radio, Pak. Namanya juga satu keluarga, kita satu frekuensi juga radio. Posisi itu enggak ada ya, kalian satu next keluarga. Skateboard. Berarti kalian enggak boleh menikah. Enggak, aku enggak pernah lah. Iya, emang tidak menikah, Pak. Ya bukan kau, yang lainnya. Tapi mau menikah, emang kita menikah. Saya kan enggak bilang sama menikah. Itu kooperatif, Sir. Mulut orang Isko nepot di federal. Apa, Pak? Iya, saya nepot di federal untuk jadikan pacar. Kau banyak bohong ke Isko ya. Ini loh Pak, kita dihidup di Los Santos loh Pak. Gua senor-senor banget ya Pak. Ini ya Pak, kita hidup di Los Santos. Bisa suruh IMS kesini Sir. Jika saya pacaran gak menikah juga, bisa oke Pak. Problem kan. Kok kayak capek kali tanganin aku ya. Terus kalau misalkan Bapak mau nyari face yang diambil bila, cari ke gila Pak, face-nya bukan di saya. Masalahnya kamu berdua sama dia deh kemarin. Berdua yang semuanya juga bula, saya berdua sama Uzi. Saya berdua sama yang lain. Karena kita satu keluarga. Udah keceplosan. Maksudnya keceplosan gimana ya Pak ya? Ya dia keceplosan nyebut namamu pas di Optek. Iya mungkin kan dia bisa di radio menyebut nama saya Pak. Kita backup gitu karena dia panik ya kan? Enggak, di situ posisi lagi santai belum ada kejadian itu. Kata bohong, gimana saya mengatakan bohong? Saya di sini berkata jujur loh Pak. Bentar, kamu bilang lagi panik, sementara di situ belum kejadian loh. Ayo loh. Ya saya nggak tahu posisi kejadian ya Pak. Makanya itu saya nggak tahu itu udah kejadian atau belum. Karena saya nggak ada di TKP. Kalau saya ada di TKP, baru saya tahu kejadiannya seperti apa. Bener gak? We know. Yes. Bener. Itu loh Pak. Kalau kamu itu trickster, kita tahu. Saya trickster, tapi untuk keselamatan saya sendiri, saya ingin kooperatif dan menyelamatkan diri saya sendiri, Pak. Trickster nomor 2, Pak. Ini keselamatan saya dulu ya. Gitu loh. Oke. Di sini saya enggak membela keluarga, saya enggak membela apa, saya cuma menyatakan kebenaran yang terjadi.
gitu. Jika misalnya Bapak PC diambil Bila, Bapak tahu sendiri, kenapa nggak Bapak langsung aja tanyakan ke Bila? Siapa mana PC-nya balikin? Ya? Ah! Pak, dada saya, Pak! Kamu cuma bobo. Aku udah apa itu? Kenapa udah berisi banget? Gue cara nembak, bobo! Berisi banget, Cok! Ya, Pak, ya kenapa ada penembakan, Pak? Oh, guys. Bapak Isko, Bapak Isko. Iya, Pak. Bapak Isko, Bapak Isko lidahnya mau di disunat enggak? Aman. Mau disunat enggak bibirnya? Sakit, Pak. Aku di dribbling dulu ya 1 menit ya. Pak, muka saya, Pak. Saya ganteng gini masa muka saya di black-black gini, Pak? Iya, sebelum kamu hancur mukanya. Apa nih, Pak? Enggak. Ini biar enggak biar sumbing aja. Bagus kayaknya tuh. Pak, jangan, Pak. Jangan sakitin saya. Saya di sini untuk berkata jujur. Oke, Bapak minta apa? Saya turutin. Tolong, Pak, nyawa saya selamatin, Pak. Saya jangan disiksa seperti ini, Pak. Biar sumbing aja, Pak. Sumbingin aja nih. Sumbingin gimana, Pak? Tolong. Ya, kalau misalnya saya sumbingin gimana saya ingin berkata jujur, Pak? Saya udah memberi penjelasan loh. Bapak minta penjelasan apa saya kasih tahu loh, Pak. Aja sih. Bapak minta pes-pesnya dibilang, Pak. Kenapa di saya? Bapak tahu siapa yang ngambil, kenapa Bapak menuduh saya? Seolah-olah saya di TKP karena Bapak mendengar radio Bila memanggil nama saya, Pak. Enggak dengar radio. Lah, Bapak melihat sendiri. Iya, iya. Kan Bapak ditoto katanya. Enggak. Saya belum ditotok, itu dioptek. Gimana itu? Saya juga enggak sadar dong. Saya enggak tahu, saya enggak di TKP, Pak. Optek juga saya ngapain juga kok optek, Pak. Sir, kebetulan ya, saya bobo ya, ini arang deh. Boleh tuh. Kita aman di arang. Optek tuh tempatnya apa? Arang boleh tuh. Ah! Anjir, muka gue disayat-sayat gini, guys. Kamu ada bekas sayatnya tuh. Sumpah, muka gue disayat-sayat gini, Cok. Ini disumbingin, Pak. Iya, kita sumbingin aja kali ya. Iya, Pak. Waduh. Bagus nih. Ah, dia udah bisu. Pak, kok diem, Pak? Halo? Halo, Pak Isko. Pak, iya. Saya capek, Pak. Saya ngomong gak ditanggepin. Bapak hanya fokus menyiksa saya, menghitamkan saya, menyayat saya. Saya udah ngasih penjelasan loh di sini. Pendapat saya gak dihargain di sini. Karena saya trickster, dan trickster itu adalah penipu. Bapak cuma mengartikan itu doang. Ya itu kan arti trickster, bukan ketawa. Arti trickster itu penipu. Emang saya akuin. Tapi di sini saya bukan mau menipu. Di sini saya mau menyelamatkan nyawa saya, Pak. Gitu loh. Kamu gak geli-geli gitu. Kenapa? Kamu gak geli-geli itu, darah kamu menyecer ke bawah. Saya bukan yang gak geli-geli, Pak. Saya hidup di jalanan udah berapa tahun, udah lama, Pak, saya di jalanan. Oh, darah dari geng-geng manapun saya udah terima, Pak. Dari polisi sebelum Bapak lahir juga udah saya terima, Pak. Jadi saya gak perlu geli lagi dengan darah saya sendiri. Udah terbiasa dengan seperti ini, kondisi ini, Pak. Saya di sini cuma menyelamatkan diri saya dengan secara kooperatif kepada kepolisian gini, Pak. Udah itu doang. Sir, mau minta pendapat apa silakan. Sir, mau minta pes saya kasih tahu di Bila, sir, ya kan. Pesnya. Ah, tidak lah si. Jadi pesan percuma, mau balikin pesnya saya enggak ada. Enggak ada, Pak, selu. Gimana ya? Gimana dong? Posisinya menaiki skuter kalau salah. Ini sama Oliver anjing. Skateboard. Skateboard. Iya, kocak. Kalian ya. Bergendongan berdua. Ini lagi skateboard, Pak. Kenapa dia? Come on, ya silakan, Pak. Bapak silakan. Kalau bisa Bapak mengecek semua kendaraan saya yang saya punya di kota ini. Saya, jika saya mempunyai skateboard, silakan. Saya nggak punya. Pak, skateboard apa lagi di kendaraan di kota ini? Kenapa? Lupa semua. Pak, kalau hasil nyuri, gini lah, Pak. Bapak berpikir logis aja ya. Sekarang nyuri harus menggunakan lockpick, betul, Pak? Dan membentuk lockpick itu, setahu saya, itu harus menggunakan uang ROC yang cukup banyak, Pak. Saya tidak mempunyai ROC satupun, Pak. Bapak silakan cek gudang saya, Bapak silakan cek berkas rumah saya. Saya tidak mempunyai ROC satupun, Pak. Itu loh. Aku laporkan membela terakhir sama Jo Angkasa. Jadi sini kooperatif, Pak. Ini menyamakan nyawa saya saja. Demi menyelesaikan urusan ini, simpel itu. Ya, dada saya udah lecet, muka saya udah X gini. Habis itu tadi itu. Nah, dihancurin gini badan saya, sir. Keperlu tahu ya, itu siapa? Ya udah, sir. Saya udah kooperatif di sini. Silakan, sir.
Paisco, Paisco mau pizza nggak Paisco? Mau dong pak. Nah saya kasih ya. Mau nggak satu... Paisco? Bisa pak, mau mau. Saya uang buat bayar denda soalnya pak, dendanya mahal. Nah pak, pizza, pizza tuh. Coba. Makasih pak ya. Pizza ya. Ya. Makasih juga duitnya nih pizzanya. Pizza. Nah itu minumnya tuh. Inti, ih, bapak pertama kali saya bawa makan makanan ini di kota ini pak. Masa pak? Mau makanan terakhir kan? Enggak pak, udah cukup pak. Makasih ya pak. Pesan terakhir. Okay. Jangan lupa sama saya ya. Halo Speedy dan Serip. Jaya. 100 bulan anjir.